kita di ITC, grup kita yang Siangsi dari Senopati kita buka. Sudah 3 tahun COVID, kita kan enggak ada pelaksanaan dan enggak ada orang yang untuk latihan, dan orang tua juga susah keluar. Sekaranglah kita mulai dari hari ini seterusnya. Jadi ya, kelihatannya hari ini kita adalah keselamatan, untuk selamatan, bikin rame-rame supaya kita ini bisa dilanjutkan lagi. Supaya hiburan-hiburan Siangsi yang mana suka Siangsi dari Siangsi Chinese atau Siangsi dari internasional juga bisa kumpul di sini main-main. Suasananya lebih sejuk dan lebih gampang menjangkauinya. Itu aja. Ya. Pada hari ini di ITC dibuka kembali untuk latihan Siangsi Sekak Gajah namanya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman Siangsi. Ayo terus semangat berlatih demi kemajuan Siangsi. Saya juga ucapkan banyak terima kasih Pak Chandra yang bersedia untuk membimbing dan mengkoordinator para atlet Siangsi, dan juga terima kasih kepada bos ITC yang mana telah memberikan tempat untuk berlatih. Semangat, tetap maju Siangsi.